Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang Dei Sarang Sempuring di Depura Pania. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang, dan mudah-mudahan bagi kalian yang sedang sakit, yang mempunyai keluhan-keluhan, semoga cepat disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberi cara tutorial ataupun cara praktek untuk mengatasi ejakulasi dini khusus buat pengantin. Biasanya pemijatan ini suka diterapkan pada orang yang mau menikah ataupun ya mau menjelang malam pertama lah, ya intinya seperti itu. Nah, ini cara-caranya untuk menambah stamina gitu ya, biar kuat gitu, dan bisa memelancarkan aliran darah, dan supaya urat-uratnya kendor, dan akan menimbulkan stamina yang cukup memuaskan buat sang wanita. Oke, sebelum kita lanjut ke prakteknya, alangkah baiknya kalian silahkan dipencet dulu tombol merahnya, dan jangan lupa juga untuk selalu dipencet dan ditonjok gambar loncengnya biar kalian tahu notifikasi video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita praktek. Ini cara-caranya untuk menambah stamina khusus buat pengantin ya, khusus yang mau malam pertama. Ini khusus buat pengantin. Oke, langsung saja kita praktekkan pada teman saya yang kebetulan dia ejakulasi dininya kurang normal ya, dan insya Allah sekarang saya akan memijatnya. Mudah-mudahan dengan pemijatan ini ejakulasi dininya tambah lagi dan strong kembali. Oke, yang pertama kita urut bagian pahanya ya. Kemarin sudah di tahap pertama, yaitu di bagian refleksinya, di bagian betis, dan di sini juga ada titik-titik untuk mengatasi dan menambah stamina ejakulasi dini. Nah, sekarang saya akan praktekkan tahap kedua, yaitu dengan pemijatan di bagian paha dan perut ya, bawah-bawah perut di sini ya. Nah, caranya yang pertama dengan cara praktek saya yaitu dengan pahanya diangkat, lalu kita kasih krim ya, seperti ini. Ini buat para pengantin ya. Nah, ini cara pemijatan saya seperti ini. Mungkin masih banyak orang lain ya dengan cara pemijatannya. Biasanya uratnya ada di bagian bawah. Nah, jadi urat ejakulasi dini kita itu bagiannya, nah di bagian jalur sini, dari sini ke sini, ini namanya urat besar ya. Nah, lalu kita pijit di bagian sininya. Biasanya kalau yang lemah gitu, yang lemah ya, kurang stamina, di sini ada urat-urat yang merengkal ya, kayak apa ya, kayak kacang, maka dari itu kita harus mempuyarkannya atau menghilangkan si jendolan itu, dan supaya uratnya menjadi lancar dan kendor kembali. Ini cara pemijatannya untuk menambah stamina ya. Kalian lakukan kurang lebih setengah jam ya, setengah jam ataupun 15 menit lah cukup gitu ya. Ini 15 menit, kaki kiri sebelah kanan, kanan kiri itu 15-15 menit ya, menjadi 30 menitan. Kalian urutnya jangan terlalu keras dan jangan terlalu pelan, jadi sedang ya, supaya otot dan urat-uratnya itu kendor dan puyar yang benjol-benjolannya. Nah, terus kalian urut di bagian samping sini ya teman-teman. Ini kan ada dua di sini. Nah, ini jalurnya ya, kalian urut pijat. Nah, urat di sini ada urat. Nah, jalurnya. Nah, jadi ini bagian samping dalaman ya, samping dalamnya, jadi ototnya dari sini. Nah, terus, nah kalian bisa lakukan dengan cara sebelah-sebelah ya.
ataupun mau dilakukan dengan cara dua kaki diangkat seperti ini biar sama dan biar kita merasakan perbedaan dari kaki kanan dan kaki kiri. Oh iya, jangan lupa pakai handuk ya, biar minyaknya nggak belepotan ke celana. Diangkat biar enak gitu ta. Nah, terpenting yang harus kalian pijit itu di bagian dalam ya, urat bagian dalam dalam paha. Jadi di sini ada tiga jalur ya, pinggir, tengah, dan pinggir. Pinggir, tengah, dalam. Tuh. Nah, jadi di sini juga ada suka pegal-pegal di sini. Kalian pijat saja di bagian atas di sini. Nah, cos. Tuh. Kerasa krenyet-krenyet. Itu berarti kurang stamina. Biasanya kalau yang kurang stamina suka ada lenu-lenu gitu ya, sakit. Jika kalian sakit merasa kesakitan itu harus ditahan, jangan dilepaskan, harus benar-benar lentur dan puyar. Jika ada otot tegang kalian puyarkan dan jangan dilepaskan, terus dipijat. Kalau di bagian paha di sini di dalam tidak ada benjolan, berarti itu normal ya teman-teman, normal. Kalau ada benjolan ataupun kayak urat merungkut, nah di situ tandanya berarti ejakulasi dini kita kurang lancar, kurang normal biasanya. Di sini teman-teman. Nah, jadi kalian ambil di bagian dalam. Yang tanda. Nah, jadi bagian hilang teman, boleh ya, kalian bisa pijat satu persatu sebelah-sebelah ataupun bisa langsung dua-duanya teman-teman. Nah, sekarang saya ambil simpelnya saja ya, sebelah-sebelah biar kelihatan. Nah, jadi seperti ini bagian dalam paha bagian sini. Nah, jadi bagian sini urat di sini harus kalian puyarkan, harus kalian lenturkan. Terus bagian luar sini, samping sini. Setelah 15 menit kalian cukup lemaskan lagi, tadi agak keras, sekarang kita lemaskan biar apa, biar nanti bekasnya tidak membiru ataupun jadi sakit. Maka kita perlu melemaskannya kembali. Pertama kalian lemaskan, terus kasih keras, terus lemaskan lagi. Jadi caranya seperti itu biar badan kita itu habis dipijitnya enggak sakit dan tidak menimbulkan biru-biru. Nah, setelah itu kalian di bagian sini ya. Nah, di bagian sini kalian totok seperti ini, tahan dan puyarkan. Di sini pasti banyak urat-urat yang merungkut ya teman-teman. Karena ini teman saya geli ya, orangnya gelian, maka saya tunjuk aja ya titik sarannya itu ada di bagian sini. Nah, di sini palangkakan teman-teman ya, di bawah apa ya, di bawah bujal kan di sini, kayak di pinggir-pinggir paha di sini. Kalian urut seperti itu, di sini pasti banyak urat-urat yang merengkal. Nah, kalian kurang lebih 5 menit kalian ancurkan, puyarkan supaya stamina kita dan aliran darah kita lancar kembali gitu. Jadi dipraktekinnya gak diurut ya, karena teman saya ini gak tahan sama geli gitu teman. Di sini. Nah, terus kalian gini. Tet. Jadi
bagian perutnya seperti ini teman-teman. Kalian buka aja, sobek ya. Tulangnya diperolotin dikit. Nah, pas di perutnya di sini. Nah, ini bagian bawah puja ya. Puja atau apa ya, puja deh. Nah, bahasa Indonesianya puja apa sih? Pusar. Pusar ya, di bawah pusar, teman-teman. Kalian urut ke atas ya, teman-teman. Pasti di sini ada kayak yang kaku atau kayak benjolan. Kalian puyarkan ya sampai benar-benar puyar. Nah, kalau yang normal di sini tidak ada efek benjol ataupun kayak ulat berungkut. Jika ada, kalian berusaha untuk di memuyarkannya gitu. Nah, ini bagian perut teman-teman. Ciri. Ada ayak, kayak ada krecek-krecek. Dok 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 dok. Nah, jika kalian memijat perut itu harus berhati-hati ya teman-teman, karena perut itu sifatnya sensitif, jadi jangan terlalu keras kalau mau memijat perut. Karena kalau yang belum biasa mijat perut itu bahaya ya teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati kalau mijat perut karena sifat perut itu sensitif. Nah, kalau yang ada gejala pasti di sini akan merasakan kayak apa ya? Seul gitu apa ya? Seul kalau bahasa Sunda itu seul. Kayak nyelak-nyelak gitu ya, kayak nyelak-nyelak di sini teman-teman. Kalian harus berusaha untuk memuyarkannya. Jika ada benjolan, kalian harus puyarkan. Sebetulah teman-teman intinya. Oke, dengan cara itu dengan beberapa menit ya. Kalian lakukan 15 menit ya. Insya Allah dengan cara itu ejakulasi dini kita akan bertambah ya. Bertambah stamina lagi. Jadi ini cara pemijatannya. Nah, buat obat herbalnya kalian harus menggunakan apa ya? Telur bebek kuning. Kuningnya telur bebek ya, jadi seperti itu. Terus madu. Apalagi ya? Kalau ada itu seperti buah pinang. Jadi buah pinang, telur bebek, madu kalian aduk terus apa ya? Kayak soda gitu ya. Ya seperti itulah, kalian kocok-kocok. Nah, dengan insya Allah dengan ramuan itu ejakulasi dini akan semakin meningkat dan tahan lama. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jika kalian suka dengan videonya silahkan di like, dan jangan lupa juga untuk selalu didukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, mohon maaf jika videonya kurang sempurna karena kita lagi di posisi yang tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.